Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya kawan-kawan. Kali ini saya mau upload video tentang MDEC ya. MDEC itu ECU-nya atau engine controlnya mesin genset MTU. Bisa genset, bisa mesin kapal. Ini MDEC tipe C2. Ini kemarin rusaknya mati total. Kalau dilihat dari rusaknya, kemungkinan terjadi overtegangan input, atau ada short juga karena kapasitor-kapasitor chargenya banyak yang putus begitu. Terus kapasitor elko tantalum, kapasitor tantalumnya kemarin pecah di sisi sini, ada di sisi ini juga itu pecah. Ini sudah nyala, kita cek di diasis, parameternya juga sudah normal semua ya. Ini MDEC yang keempat yang saya perbaiki ya, alhamdulillah dikasih petunjuk sama Allah bisa benerin MDEC ini. MDEC ini ceritanya udah lama rusak, terbengkelai, ditaruh di gudang. Saya penasaran rusaknya apa sih, kita cek-cek ternyata oh mati total gitu kan. Kebetulan saya juga punya softwarenya diasis untuk scannernya atau untuk membaca data-datanya si MDEC, produknya MTU, bisa ADEC, MDEC, bisa diasis. Jadi ya karena penasaran ya, bukan karena saya ini apa untuk cari duit atau apa, enggak, karena sekedar hobi aja. Jadi ini barangnya kantor, saya perbaiki dan alhamdulillah jadi. Ini MDEC yang keempat mungkin yang sudah saya perbaiki. Rata-rata rusaknya di daerah power supply, terus di daerah input output. Oke, ini untuk kabelnya sendiri, ini saya pakai kabel ya, bikin colok-colok sendiri. Ini pakai RS232 to USB. Ini softwarenya. Oke. Kelihatan ya. Oke. Ini softwarenya juga hasil ini saya sendiri sih. Saya lihat di sini ekstra hardware key info. Ini memang sih untuk qualification levelnya 1B. Dan tanggalnya juga sudah habis ini. Cuman triknya ya kita backdate aja supaya bisa. Oke, ini semoga bisa ini ya, lancar besok yang kita tes di simulator kita. Saya lagi bikin simulator, lagi nunggu osiloskopnya ini. Yang penting kawan-kawan, perbaikan-perbaikan seperti ini, dasar-dasarnya harus paham ya. Memang saya bukan orang elektro, saya juga bukan orang mesin, tapi saya pengen belajar ya, atas petunjuk Tuhan ya, atas petunjuk Allah kita bisa. Yang penting teman-teman jangan patah semangat, terus belajar apapun basic kalian, yang penting terus belajar. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel saya, barangkali kalau mau tanya-tanya seputar diasis MTU atau ECU yang lain, kita sama-sama belajar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.